tujuan, tujuan sama apa tadi sarapannya? Sama ayam. Sama ayam, ini ikan, ayam, berarti protein ya. Tentu saja sebelum mengawali pembelajaran kita harus mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Sultan. Enggak. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Di sini Bapak ada daftar hadir. Nah, yang tidak masuk siapa? Hadir semua. Semua ada ya. Dari absen awal sampai akhir ada ya. Jadi semua masuk gitu ya. Oke, bagus. Nah, di sini kita akan mengawali sebelum pembelajaran dengan ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini berupa sebuah permainan atau melemaskan ketegangan kalian. Nah, terus seperti ini. Lemaskan dulu. Seperti ini lagi. Seperti ini lagi. Oke, cukup. Nah, sekarang semuanya lihat ke papan tulis. Nah, di sini kalau Bapak ada sebuah tebak-tebakan, coba menurut kalian hewan apakah ini? Oh, zebra ya. Kalau melihat dari arsirannya ini zebra ya. Yakin? Zebra. Oke, kita buktikan ya. 3 2 1. Siap? Siap. Tanah. Nah, dari tutup. Kita buktikan hewan apakah ini. Kita hitung 3 2 1. Belum ya. Oke, kita mulai. Nah. Misalkan kita bisa melihat aurora enggak? Tidak. Nah, jadi kalau aurora itu bisa kita lihat di kutub ya. Nah, sekarang kita adalah apa coba? Gejala aurora cahaya yang menari-nari dan berbagai warna. Oke, kalian mungkin bisa membayangkan menari-nari indah berbagai warna gitu ya di langit. Nah, seperti itu adalah aurora. Nah, sekarang Bapak tunjukkan gambarnya aurora sih. Yang kiri yang kanan. Kanan ya. Nah, kalau ini pasti kalian mengalami ya, di negara kita hujan pasti mengalami. Pasti. Nah, kita bahas adalah dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Subtemanya adalah karakter lapisan atmosfer bumi, itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer. Oke, sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan kita belajar ini itu apa? Yang pertama itu 5 jenis lapisan atmosfer melalui dinamika atmosfer dengan baik. Terus yang keduanya, siswa atau peserta didik dilanjutkan menganalisis perbedaan suhu pada setiap lapisan atmosfer melalui modul dinamika atmosfer. Yang ketiga, produk presentasi dari hasil jawaban LKP di masing-masing kelompok terkait 5 jenis lapisan atmosfer dan perbedaan suhu pada setiap lapisan atmosfer dengan baik. Yang terakhir, ini menyajikan presentasi kelompok melalui hasil jawaban LKPD atau lembar kerja peserta didik singkatan LKPD itu terkait 5 jenis lapisan atmosfer dan perbedaan suhu pada setiap lapisan atmosfer dengan percaya diri. Membagikan modul materinya tentang dinamika atmosfer. Di sini akan Bapak kirim dulu. Oke, sudah ada filenya? Sudah. Oke, silakan Bapak beri waktu selama 6 menit untuk kalian membaca terlebih dahulu modul tersebut. Silakan.
waktunya sudah selesai. Sekarang ke depan ada sebuah pertanyaan. Nah, pernahkah kalian pergi ke pantai? Pernah. Nah, kalian pernah ke pantai mana? Labuan Ratu. Labuan Ratu berarti daerah Sukabumi Selatan ya. Selain itu ada pernah ke tempat lain? Ujung Genteng. Ujung Genteng. Terus Santolo. Selain itu Bali. Oh, ke Bali. Oke, mantap. Gimana suhunya kalau di pantai itu? Panas. Kalau panas berarti pakai pakaianmu tebal yang tipis. Tipis. Sekarang kalian naik ke gunung? Panas. Nah, kalau ke pantai kan jadi panas. Kalau naik gunung kayak gimana? Dingin. Ya, tapi pakai pakaian ya. Wow. Mantulkan gelombang radio itu ada satelit sama ada perantara lapisan atmosfer. Buat pembelajaran selanjutnya kita akan membagi sebuah kelompok. Di sini ada 6 kelompok. Nah, Bapak akan membagi dulu, silakan berhitung dari 1 sampai 6. Urutannya coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Oke, nah silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya. Jadi kalau untuk kelompok 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan dimulai. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sip. Nah, sekarang kalian kan sudah berkelompok. Yang modul tadi sama LKPD itu akan kalian pelajari. Silakan kalian pelajari sekarang. Waktunya dimulai. Iya, benar. Ada tekanan darah juga. Tapi bagus. Katakanlah selama bertahun-tahun akan didapatkan cuaca rata-rata atau iklim suatu wilayah. Ada dua faktor. Waktunya sudah selesai. Kalian sudah berdiskusi selama 10 menit ya, berbaris untuk mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan di papan tulis. Silakan sekarang berbaris mulai dari sekarang. Ya. Coba kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Pakai sesuai rulenya, jadi kalian akan menjawab sebuah LKPD yang akan. Sampai 500 km DPL. Terus yang paling terakhir ada Esosper dari. Ada yang mau menanggapi? Dan ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Cukup. Oke, boleh ditutup kelompok 1. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2 sudah bagus, kelompok 1, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lomba kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayla Surya Putri. Nama saya Nazaria Muhammad. Nama saya Rita Putri Puspita. Oke, jadi di halaman pertama di sini ada gambar struktur lapisan atmosfer bumi. Sumber panasnya berasal dari permukaan bumi. Yang ketiga itu mengapa stratosfer semakin ke atas semakin panas suhunya. Semakin ke atas semakin panas karena adanya lapisan ozon. Yang keempat, mengapa mesosfer semakin ke atas semakin dingin suhunya dan suhu paling dingin pada lapisan ini.
makin ke atas makin dingin karena sumber panasnya dari permukaan bumi dan tidak adanya lapisan ozon. Mungkin cukup dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kami dari kelompok 4 akan pilih tempat kerja yang pertama. Yang akan bersama tujuan. Oke, jadi di sini ada lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama yang paling bawah itu ada troposfer, 0 sampai 10 km dpl. Yang kedua ada stratosfer, 10 sampai 6 km. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu. Dilanjutkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada lembar kedua, mengapa atmosfer kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 50 km. Yang ketiga ada mesosfer, 50 sampai 85. Yang keempat, mengapa mesosfer semakin ke atas? Jadi kelompok yang terbaik tentunya akan mendapatkan nilai A plus. Kelompok manakah itu? Iya. Semuanya sudah betul, tapi dari segi presentasinya ada yang lebih terbaik ya. Bapak ucapkan selamat untuk kelompok 3. Keren ya. Ada masihnya tadi? Iya. Oke, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sama heterosfer. Terus untuk yang gejala-gejala tadi kayak aurora, itu adanya di lapisan mana? Termosfer. Naik lagi ke atas, ada lapisan termosfer. Nah, kalau termosfer semakin ke atas semakin panas. Ada lapisan apa? Eksosfer. Nah, eksosfer ini yang paling atas, semakin ke atas semakin panas. Untuk suhunya karena semakin dekat dengan matahari, itu otomatis puncak panasnya itu ada di lapisan eksosfer. Ya, seperti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semangat ya, mantap ya. Mantap. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak tentang materi modul atmosfer? Oke, Iwan ya. Coba gimana Iwan? Pak, kalau misalkan nggak ada atmosfer di planet bumi gimana tuh? Oke, kalau nggak ada atmosfer seperti apa? Pertanyaannya bagus. Jadi kalau atmosfer itu kita ibaratkan sebuah shell atau pelindung. Jadi kalau misalkan si planet kita gak ada pelindungnya, ya otomatis kalau bisa-bisa setiap hari kita akan kena asteroid. Mengerjakan soal evaluasi, ya soalnya. Ya. Oke, okay. Silakan dikerjakan. Untuk materi berikutnya yang tidak kalah seru ya, seperti sekarang kan seru banget ya. Yeah. Nah, tidak kalah seru nanti yaitu tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Wah, itu mantap ya. Wah, silakan dipimpin oleh Sultan. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum.